Salam sejahtera rakyat Malaysia. Berita hari ini. Semakan status BKM dan tarik pembayaran fasa 1 bermula Mac 2022. Ramai yang tertunggu-tunggu bilakah status kelulusan bantuan keluarga Malaysia 2022 dan bayaran BKM fasa 1 akan diterima. Untuk makluman, tarik akhir permohonan dan kemas kini telah pun berakhir pada 31 Januari 2022 yang lalu. Bayaran pertama yaitu bayaran fase 1 BKM dijangka akan dibuat bermula Mac 2022 ini. BKM adalah bantuan tunai kerajaan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan bagi meringankan kos sara hidup dan beban rakyat berpendapatan rendah. Menurut silog log masuk, My BKM merupakan kemudahan secara dalam talian untuk kemaskini permohonan. Dan simakan BKM 2022 bagi pemohon yang mempunyai rekod permohonan BKM 2022. Bagi pemohon yang terlupa kata laluan dan gagal menjawab soalan keselamatan, percubaan akan diberi sebanyak tiga kali. ID MyBKM akan disekat dan permohonan dibenarkan untuk mencoba semula selepas 24 jam. Sekiranya masih menghadapi masalah, pemohon boleh menghubungi cabangan LHDNM berhampiran atau dalam talian hotline BKM LHDNM 1800 88 2747. Pembayaran BKM akan dilaksanakan sebanyak empat kali setahun dan tarik pembayaran akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jumlah bayaran yang akan diterima oleh pemohon bantuan keluarga Malaysia yang layak mengikut kategori. Buat masa ini, jumlah bayaran bagi setiap fasa belum diumumkan. Maklumat ini akan dikemas kini setelah mendapat info sahih dari pihak LHDN. Pembayaran BKM adalah seperti kaedah pembayaran BPR 2021 atau BKC. Sekian berita. Terima kasih.